Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD selama ini belajar kesederhanaan hingga sikap anti korupsi dari Wakil Presiden pertama Muhammad Hatta atau Bung Hatta. Hal ini disampaikan Mahfud usai berziarah ke makam Bung Hatta di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Di sisi lain, Mahfud juga mengagumi Bung Hatta karena banyak pemikiran dan idenya yang brilian, bahkan sejumlah gagasan Bung Hatta terus digunakan sampai saat ini. Salah satunya adalah ekonomi koperasi. Dalam ziarahnya, Mahfud disambut sejumlah anggota keluarga Bung Hatta, diantaranya Muti Hatta, Halida Hatta, hingga Gemala Hatta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.